Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 semua sahabat Rajuters, bertemu lagi di channel Ceria and Pin. Kali ini kita akan belajar membuat tas rajut. Tas rajutnya seperti intro di awal ya Bunda. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Di sini kita akan memakai benang jenis polyester. Tiga warna ya Bunda. Lanjut, hapen nomor 4, jarum strimin, korek api. Baiklah, kita mulai. Di sini kita akan membuat kelipatan 11 diawali dengan slip knot. Dan lanjut 55 rantai. 1 2 3 4 5 6 7. Ini sudah ada 55 rantai. Sekarang kita lanjut. Tambahkan 3 rantai. 1 2 3. Kita akan skip 4 lubang. 1 2 3 4. Kita mulai pada lubang kelima. Satu double crochet. Lubang berikutnya. 1 double crochet. Lubang berikutnya 1 double crochet. Masing-masing lubang akan kita isi 1 double crochet hingga ujung. Terakhir, 1 double crochet. Kita lanjut ya Bunda. Kita akan memutar. Masih pada lubang yang sama. 1 double crochet. Lubang berikutnya 1 double crochet. Berikutnya 1 double crochet. Masing-masing lubang akan kita isi 1 double crochet hingga ujung.
daftar akhir, kita akan buat satu double crochet pada rantai pertama ya Bunda. Di sini kita hitung ada 4 rantai. 1 2 3 4. Kita akan mulai pada rantai pertama. 1 double crochet. Sebelum kita satukan, kita akan ganti warna ya Bunda. Ini kita tahan. Ganti benang. Selanjutnya pada rantai ketiga, 1 2 3, di sini akan kita isi 1 single crochet. Seperti ini ya Bunda. Kita lanjut, tambahkan 2 rantai, 1 2, lanjut pada tiang double crochet berikutnya. Di sini ya Bunda, kita isi 1 double crochet. Berikutnya 1 double crochet dan tambahkan 5 rantai. 1 2 3 4 5. Lanjut, kita akan skip 5 lubang. 1 2 3 4 5. Mulai pada lubang ke-6. Kita isi 1 double crochet. Berikutnya 1 double crochet dan yang terakhir 1 double crochet. Seperti ini ya Bunda. Kita lanjut sekali lagi. Lubang berikutnya 1 double crochet. 1 double crochet. 1 double crochet. Tambahkan 5 rantai. 1 2 3 4 5. Kita skip 5 lubang. 1 2 3 4 5. Mulai di lubang ke-6. 1 double crochet. 1 double crochet dan yang terakhir 1 double crochet. Polanya seperti ini ya Bunda. Ini akan kita lanjut mengeliling hingga kita bertemu di ujung. Ujung 1 double crochet, tahan. Sebelum kita naik, kita akan ganti warna yang ketiga ya Bunda. Kait, kita akan satukan pada rantai kedua. 1 2. Ini yang pertama, 1 single crochet, 1 rantai, 2 rantai. Pada rantai kedua kita isi 1 single crochet. Lanjut, lubang berikutnya
1 single crochet. Lubang berikutnya 1 single crochet. Sisa benang di belakang kita ikat. Ini sudah ada 3 single crochet. Berikutnya, yang untuk bagian bawah pada lubang ketiga, 1, 2, 3, kita isi 1 double crochet. Masih lubang yang sama, 1 double crochet. Tambahkan 1 rantai. Lanjut, masih pada lubang yang sama ya Bunda. 1 double crochet. Masih pada lubang yang sama. 1 double crochet. Pada tiang double crochet, 1 single crochet. Lubang berikutnya 1 single crochet dan yang terakhir 1 single crochet. Kita ulang sekali lagi ya Bunda. Lubang berikutnya 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet, dan untuk bagian bawah akan buat 2 double crochet pada lubang ketiga ya Bunda. 1 2 3. Tusuk. Kita isi 2 double crochet. 1 2. Tambahkan 1 rantai masih di lubang yang sama. Kita isi 2 double crochet. 2. Lanjut, untuk yang double crochet berikutnya kita isi 1 single crochet, 1 single crochet, dan yang terakhir 1 single crochet. Ini akan kita lanjut ya Bunda hingga kita bertemu di ujung. Terakhir 1 single crochet, tahan. Kita ganti benang ya Bunda. Kait. Kita lanjut lubang berikutnya. 1 single crochet. Seperti ini hasilnya ya Bunda. Kita lanjut. Caranya masih sama. Pada bagian bawah sini ya Bunda. Tambahkan 2 rantai. 1 2. 2 rantai pertama ini sama dengan 1 double crochet. Kita lanjut lubang berikutnya. 1 double crochet. Berikut 1 double crochet dan tambahkan 5 rantai. 1 2 3 4
5. Berikutnya, di bagian single crochet akan kita isi 1 double crochet, berikutnya 1 double crochet, lanjut 1 double crochet. Lakukan hal yang sama hingga kita bertemu di ujung. Terakhir, 1 double crochet, tahan, kita akan ganti warna kembali. Kait, kita akan tusuk pada rantai kedua, 1, 2. Isi 1 single crochet. Seperti ini ya bunda. Kita lanjut dengan cara yang sama untuk bagian bawah. Lubang berikutnya 1 single crochet. Berikutnya 1 single crochet. Lanjut pada bagian bawah, kita akan isi 2 double crochet. 1 2 Tambahkan 1 rantai masih pada lubang yang sama. Kita isi 2 double crochet. 1 2. Berikut pada tiang double crochet kita isi 3 single crochet. 1 2 3 Polanya seperti ini ya bunda. Lakukan hal yang sama hingga kita bertemu di ujung. Terakhir, 1 single crochet, tahan. Kita akan ganti warna kembali ya bunda. Kait lubang berikutnya 1 single crochet. Seperti ini hasilnya ya bunda. Caranya masih sama, cuma bedanya di pergantian warna saja. Kita lanjutkan sampai tinggi tas yang bunda inginkan. Seperti inilah corak warna tas saya ya bunda. Sekarang tinggal kita putus benang. Lubang
Selanjutnya, kita akan pasangkan tali tasnya ya Bunda, dengan cara dijahit. Bagi yang belum tahu cara pembuatan tali tasnya, bisa dilihat di link deskripsi pada video ini. Tali tasnya sudah kita jahit ya Bunda. Untuk bagian sisi satunya lagi, kita menggunakan ring D. Caranya nanti akan kita jahit menggunakan jarum strimin ya Bunda. Sekian dulu tutorial hari ini ya Bunda. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.